Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM. Hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai serangan lelompat daun pada pucuk pokok mangga harum manis. Jika kita perhatikan dari jauh atau dari dekat, jika kita nampak pucuk muda pokok mangga harum manis seolah-olah ia terbakar, khasnya di bahagian hujung pucuk. Dan juga kita nampak pucuk muda mangga harum manis itu melengkung. Itu adalah tanda-tanda bahawa pucuk mangga harum manis itu telah diserang oleh lelompat daun. Contohnya, pucuk muda pokok mangga harum manis ini telah diserang oleh lelompat daun. Pucuknya kita nampak seolah-olah ia terbakar. Bila kita perhatikan, bila kita teliti, ia adalah disebabkan oleh lelompat daun. Lelompat daun ini ia agak kecil. Ia perlu dibasmi segera. Untuk mengawal atau membasmi lelompat daun, kita boleh menggunakan racun-racun yang mengandungi kandungan pewaris aktif imidacloprid. Contohnya seperti Neupric, dan kita juga boleh menggunakan lain-lain racun yang khusus untuk lelompat daun. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian, terima kasih.